globalisasi. Satu kata melahirkan banyak pandangan akan dunia. Pertukaran informasi, pasar bebas, kecanggihan teknologi, seketika membutakan norma adat yang telah lama singgah. Peradaban di dalam peradaban, kata yang pantas untuk menggambarkan wajah penduduk bumi Indonesia ini. Sadar atau tidak, banyak yang dibutakan. Sadar atau tidak, banyak yang digugurkan. Memanfaatkan atau dimanfaatkan, sebuah taruhan yang diperjuangkan generasi milenial saat ini. Karena ancaman yang disuguhkan tak lekang oleh waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pak, betul. Ada perlu apa ya? Untuk hari apa pak? Oh, insya Allah ya pak. Ya. Iya pak, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya pak, dengan saya sendiri, saya Yusuf. Ada apa pak? Ada yang bisa saya bantu? Oh iya pak. Oh, di tempat pesantren yang biasa pak. Untuk acara apa pak, kalau boleh tahu? Oh, tausiah aja. Oke pak, waktunya udah sesuai ya pak. Iya pak, insya Allah saya bisa kok. Iya, nanti saya langsung datang aja ya pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puja dan puji syukur kita, marilah kita hanturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat. Acara selanjutnya yaitu mau'izzatul hasanah yang akan disampaikan oleh al-mukarram wal-mukhtaram al-ustadz Ahmad Afandi. Kepada yang terhormat kami persilakan. Sallu ala Muhammadin. Ahmad, kamu mau kemana? Berangkat ke pondok, Suf.
aku gak kasih tahu. Pondok, yang benar Mat, bukannya kita mau masuk SMP bareng. Maaf Sur, bukannya aku gak mau, tapi ini kemauan orang tuaku. Oke deh Mat, baik-baik di sana ya. Semoga impian kita tercapai semua. Amin, makasih ya Sur. Yaudah aku berangkat dulu. Hati-hati ya Mat. Ya Sur. Dadah Mat. Dadah. Sedikit yang bisa saya sampaikan, kama qalan nabi idza mata ibnu adam in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi awwaladin salihin yad'una ruahu muslim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inaya thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz Afandi. Iya, betul. Ustadz Ahmad Afandi, iya. Kan? Antum? Iya, Ustadz. Ana Yusuf. Oh, Yusuf teman anak SD kan? Iya, Ustadz. Oh. Betul. Oh iya, silakan. Ustadz, sekarang apa kabar? Udahlah, gak usah panggil Ustadz. Alhamdulillah, kabar Ana baik-baik aja. Masya Allah, Ustadz. Tadi Ana lihat ceramah Antum bagus banget, tapi kenapa Antum gak coba publish di sosial media, Ustadz? Kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, ya Ustadz-Ustadz zaman sekarang ini. Bukannya Ana gak mau sih, tapi HP Ana kayak gini sih. Oh, gimana kalau kita kerja sama aja? Bagaimana caranya, Ustadz? Gampang. Besok MT ikut Ana, oke? وَلَا يُوثِقُ
وَاتَّقَهُ أَحَد. Ahmad, anda nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Kita lanjut aja ya. Ya an yakuna nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhul. Ahmad, Ahmad, Mat, kenapa Mat? Ya Allah. Kawan, disadari atau tidak, muda itu adalah anugerah, di mana sehat masih nyaman bersemayam dalam raga. Namun, apakah kita sudah menggunakannya dengan baik? Tugas waktu hanyalah berputar, berada di atas atau di bawah, kita yang tentukan. Kecanggihan teknologi, informasi dunia, ada dalam genggamanmu. Dengannya, janganlah terlena, karena ia bisa jadi musuh yang nyata. Pergunakanlah teknologi di sekitarmu dengan bajik dan bijak. Terlebih syukur dapat menggunakannya sebagai ladang kebaikan. Karena sesungguhnya, jika seseorang meninggal, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga hal, sedekah atau amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta amal soleh yang